Neneng Anjarwati merupakan salah satu penyanyi dangdut senior tanah air yang dikenal lewat karya-karyanya. Salah satu lagunya yang cukup terkenal yakni Madu Merah. Dalam segi penampilan, Neneng yang dijuluki sebagai Ratu Aus Dangdut kerap tampil nyentrik dengan mengenakan kacamata hitam dengan goyangan males-malesan. Neneng yang sudah sekian tahun hidup menjanda sempat menjalin hubungan dengan seorang pria yang lebih muda darinya. Seorang pemain sinetron yang juga model bernama Bari Prabu yang juga merupakan penyanyi duetnya jadi sosok tambatan hatinya. Namun hubungannya tersebut berakhir. Kemudian Neneng Anjarwati sempat menikah dengan Adi Dosteng, seorang dosen ganteng sebuah universitas di Bandung. Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 2014 lalu di kawasan Cibubur. Namun pernikahan Adi Dosteng dengan pedangdut Neneng Anjarwati tidaklah bertahan lama, usianya hanya seumur jagung. Dalam hitungan tidak lebih dari 3 bulan sudah berpisah, tepatnya tanggal 18 Januari tahun 2015. Nama pedangdut senior Neneng Anjarwati pun pernah jadi sorotan banyak orang di media sosial. Neneng tiba-tiba mengatakan sudah menyiapkan lagu khusus tentang cinta untuk Lesti Kejora. Neneng mengatakan lagu tersebut sangat cocok dengan suara Lesti Kejora yang unik. Neneng pun siap bertemu Lesti karena sangat kagum dengannya. Kabar duka diumumkan oleh penyanyi muda Inesia Baladiva lewat akun Instagramnya. Neneng Anjarwati yang juga dikenal sebagai biduan senior dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2021. Kabar tersebut beredar di media sosial melalui beberapa teman dan kerabat. Salah satunya datang dari sang ratu dangdut Elvy Sukaesih. Neneng Anjarwati menuliskan pesan dan postingan terakhir di Instagramnya sebelum meninggal dunia. Tidak sedikit fans dan netizen pun menuliskan ucapan duka di laman Instagram Neneng Anjarwati si Ratu Aus Dangdut yang nyentrik tersebut.